Ya pemirsa, Tanah Rencong Aceh kaya akan kuliner. Tak melulu kuliner enak disajikan di rumah makan atau restoran saja loh. Bahkan para petani kebun juga bisa menyajikan santap siang bandeng asap dan sayur sambal terasi yang dinikmati di pondok kebun. Berikut liputannya. Menikmati kuliner di tempat makan atau restoran mungkin sudah biasa. Kali ini para petani kebun akan mengajak menikmati ikan bandeng asap dengan sayur sambal terasi di pondok kebun. Dengan disuguhi pemandangan alam terbuka di perkebunan di kawasan Desa Blangcari, Kecamatan Ulin, Kabupaten Pidijaya, Aceh, para petani lebih memiliki menikmati masakan kuliner khas Aceh yang satu ini dengan bersama-sama setelah usai bekerja di kebun. Ikan bandeng segar yang sudah disiapkan, mereka masak bersama-sama dengan cara diasap dan ditemani dengan sayur dari daun kates yang dicelupi dengan terasi. Menurut sejumlah petani, kegiatan seperti ini sering mereka lakukan di saat jam istirahat siang. Memasak bersama dan menikmatinya bersama mempunyai sensasi tersendiri saat santap siang dan tentunya menghilangkan rasa lelah usai berkebun. Kenapa nih? Kenapa namanya nih? Ikan bandeng, Bang. Ikan bandeng, ah? Iya, Bang. Diapain ikan bandeng, ah? Dibakar atau diasapin? Diasapin, Bang. Siapin, ah? Ya. Sering makan kayak gini? Baru ini, Bang. Baru ini, ya? Gimana rasanya? Enak? Enak kali, Bang. Dalam rasanya, Bang. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews, melaporkan.